Pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto, cukup optimistis bisa membawa salah satu anak asuhnya lolos ke Olimpiade Paris 2024, meski hal tersebut seperti misi mustahil baginya. Sebagai pelatih anyar Malaysia, Nova Widianto berharap salah satu dari pasangan Cheng Tan Chi, Toh Hei Wei, dan Ho Pang Hon, Toh Mei Sing, bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Akan tetapi, harapan tersebut tampaknya tak akan mudah untuk terwujud lantaran peringkat keduanya. Seperti diketahui, pasangan Ho Teo tidak jauh berbeda bersama dengan pasangan yang satunya. Tampaknya, di mana mereka harus berjuang ekstra keras agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024, lantaran masih berada di ranking 158 dunia. Tekanan bagi Nova kian terasa di saat pasangan non-platnas seperti Tan Kian Ming dan Lai Pei Jing, serta Ko Shun Hat dan Saifun Lai Jimmy terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada update ranking terakhir yang dirilis BWF, pasangan Tan Lai berhasil menjadi ganda campuran terbaik Malaysia dengan menduduki peringkat kelima. Sementara itu, Goh dan Saifun juga tidak jauh berbeda. Berkat penampilan konsistennya, mereka berhasil mengamankan ranking ke-8. Meski membuat Nova semakin tertekan dengan kondisi ini, mantan pelatih PBSI tersebut tidak gentar, justru semakin bersemangat. Itu tidak akan mudah, karena mereka berada di luar 140 besar dunia, ucap Nova dikutip dari bolasport.com dari The Star. Kami memiliki sekitar 15 bulan untuk membuat mereka mencapai 8 besar. Tugas yang berat, tapi saya yakin kami masih bisa melakukannya. Nova menegaskan bahwa akan mengikutsertakan anak asuhnya di berbagai turnamen, bahkan jika diperlukan akan turun pada turnamen level bawah untuk mendongkrak ranking mereka. Karena peringkat nasional, mereka awalnya bisa bermain di beberapa turnamen Super 700 atau lebih besar, ucap Nova. Setelah itu, mereka harus fokus bermain di ajang Super 100 hingga 300 dan jika itu diperlukan. Ya, juga bermain di seri turnamen internasional untuk memastikan mereka naik peringkat lebih cepat. Kedua pasangan memiliki kualitas dan tergantung lawannya. Mereka bisa memenangkan turnamen Super 100 atau Super 300. Nova yakin, dalam 8 bulan ke depan, dua pasangan yang ditanganinya akan menjelma menjadi pasangan yang berkualitas. Tahun depan, pasangan Joh dan Tan akan turun di Malaysia Open 2023 pada awal Januari mendatang. Selain itu, mereka juga dipastikan akan tampil di India Open 2023 pada tanggal 17 hingga 22 Januari mendatang. Untuk memastikan bahwa kedua pasangan tampil maksimal, Nova telah melakukan latihan bersama. Saya memulai lebih awal dan telah bersama mereka sejak Jumat, ucap Nova Widianto. Maka dari itu, saya berharap mereka mampu tampil maksimal di turnamen-turnamen awal di tahun 2023. Nah, badminton lovers, gimana nih kalau menurut kalian tentang optimistis seorang Nova Widianto bersama ganda campuran Malaysia? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.